KPM. Hello, assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2021. Ha, macam tadi anda dah bersama dengan Aiman untuk subjek yang lain dan kali ini anda bersama dengan saya pula. Tapi kali ini subjeknya pun berbeza. Tapi sebelum tu Afiq nak pesan kepada adik-adik semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, walaupun PKP dilanjutkan, tetapi kita kena patuhi SOP. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer dan apa paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Okey. Baiklah, jadi subjek kita pada hari ini ialah pembinaan domestik. Ha, mungkin ada pelajar-pelajar yang dah familiar dan dah tak sabar nak mengulang kaji bersama dengan kami. Jangan risau, kita akan bersama dengan cikgu jemputan kita sebentar nanti. Tapi sebelum tu, mari kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. Ya, itu dia. Kita dah pun bersama dengan Cikgu Nur Akmal. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, jadi cikgu ada panggilan manja tak oleh anak murid? Okey. Ada tak? Okey, panggilan manja macam tak ada je, Cikgu Akmal. Cikgu Akmal. Okey, baik. Jadi cikgu, untuk subjek hari ini pembinaan domestik. Yeah. Sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu ada tak pesanan mungkin topik ni ada benda nak kena ingat ke? Okey, para pelajar dan semua para pelajar yang menonton cikgu. Yeah. Untuk topik modul 4 Pelan Bangunan 1 ni, nak tak nak pelajar haruslah mengingati semua simbol-simbol yang ada dalam modul ni. Sebab kalau tak hafal simbol tu, saya rasa memang susah dan mungkin tak boleh jawab pun soalan tu, Afiq. Okey, jadi hari ini mungkin cikgu akan bantulah cara-cara macam mana nak ingat. Mungkin ada formula betul, cara cikgu betul sendiri. Macam mana nak ingat. Tapi ingat memang kena ingat sendirilah memang kan. Kena ingat tapi sendiri. Cikgu boleh bagi tips-tips lah. Ya, baik. Jadi cikgu, macam biasa sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, saya nak ajak cikgu gunakan hand sanitizer untuk patuhi SOP. Normal boleh baru kita kan? Ya, itulah dia cikgu. Mari ikut saya ke meja sini. Silakan cikgu. Yep. Okey, giliran cikgu dan saya pun gunakan juga. Baiklah. Jadi itu pandangan cikgu mengenai topik kita pada hari ini, subjek kita hari ini dan kita nak dengar juga cikgu, ada pendapat pelajar juga, pandangan pelajar mengenai subjek ni, susah ke, senang ke, ataupun bagi mereka macam senang je ni nak skor kan. Jom kita sama-sama saksikan pandangan calon SPM mengenai subjek kita hari ini, pembinaan domestik. Okey. Didik TV KPM. Saya suka sangat belajar modul 4 kerana ia berkaitan tentang penghasilan lukisan bangunan, tentang simbol-simbol piawai dan sebagainya. Ia dapat meningkatkan tahap kemahiran saya untuk terus belajar tentang MPV. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan pengetahuan tentangnya supaya dapat digunakan pada masa yang akan datang. Saya berminat untuk belajar modul 4 plan bangunan kerana saya bercita-cita untuk menjadi seorang kontraktor yang berjaya. Saya perlu pandai membaca plan untuk mengetahui apa yang saya bina seperti yang pelanggan saya mahu. So, saya perlu membaca bersungguh-sungguh dalam subjek ini. Assalamualaikum. Saya suka belajar bab 4 iaitu Pelan Bangunan 1 kerana saya dapat mengetahui tentang simbol-simbol piawai. Antara simbol-simbol piawai yang saya ketahui ialah simbol-simbol piawai seni bina, simbol-simbol piawai perpaipan dan simbol-simbol piawai elektrik. Selain itu, saya juga dapat tahu tentang pelan lantai dan skala. Didik TV KPM. Ya, itulah dia pandangan calon SPM mengenai subjek kita hari ini. Sebenarnya mereka bukan saja calon SPM, cikgu. Calon-calon kontraktor berjaya. InsyaAllah. Amin. Baiklah, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu, cikgu. Okay. Sebab nanti kita akan sambung semula. Jadi anda semua adik-adik, jangan ke mana-mana. Terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Macam biasa, jangan lupa patuhi SOP ya adik-adik. Kerana mungkin kes makin meningkat dan sama-sama kita membendung kes sekarang ni. Baiklah. Jadi sekarang ni tambah masa kita nak mulakan sesi pembelajaran bagi subjek pembinaan domestik. Domestik pula. Jadi kita nak kenal dulu cikgu pelajar yang akan bersama dengan kita di studio. Inilah dia wajah-wajahnya. Mari kita lihat manakah mereka. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Sehat? Okey, buka mic. Buka mic. Jangan lupa buka mic. Sehat. Ya, itu dia. Jadi kita ada 5 orang pelajar dari SMK Bahau Negeri 9. Okey, Abah Afi nak minta seorang demi seoranglah perkenalkan diri. Boleh? Boleh? Okey, kita mula dengan Aiman Hakim terlebih dahulu. Silakan Aiman. Hai, saya Aiman Hakim Bambri. Saya kelas 5BB sekolah kat SMK Bahau. Okey, SMK Bahau. Seterusnya. Okey, seterusnya Murtada. Nama saya Muhammad Murtada bin Ramli. Saya sekolah di Bahau. Okey. Yang di bawahnya. Okey, silakan. Muhammad Idlan. Saya Muhammad Idlan Fitri, sekolah di SMK Bahau 4MPB. Okey, seterusnya Ron. Ronali Selamat, okey tak tu kamera? Mungkin tak okey? Nama saya Muhammad Ronali. Muhammad Ronali. Okey tak tu kamera macam tu mata kebang gitu? Saya terkebang. Oh, ya ke? Okey. Okey, yang di bawah, Prem Kumar. Nama saya Prem Kumar Anandaki Raja. Saya kelas 4 MPB. Okey, thank you Prem. Oh, ada lagi. Okey, thank you Prem. Okey, yang terakhir sekali, salah satunya bunga yang ada. Silakan, Zulaika. Hai, nama saya Nur Zulaika Binti Zulkifli. Saya sekolah di SMK Bahau. Okey, baiklah. Jadi kita ada 6 pelajar ya. Saya tadi tak perasan, ingatkan 5 orang je cikgu. Baiklah, jadi inilah dia ke-6 pelajar yang akan bersama dengan kita untuk sesi pembelajaran kita bagi subjek pembinaan domestik, dan saya nampak cikgu Akmal pun dah bersedia di situ di smartboard. Jadi tanpa masa, kita silakan cikgu untuk mulakan sesi pembelajaran kita. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hai pelajar. Okey. Okey, so saya harap semua pelajar dah bersedia dengan buku teks, dengan kalkulator untuk kita sama-sama belajar modul 4 pada hari ini. Okey, ini cikgu, semua orang dah kenal kan cikgu? Okey. Okey, so hari ini kita akan mula belajar mengenai modul 4, pelan bangunan 1. Alright, so mula sekali kita mesti mengenali simbol yang ada dalam lukisan bangunan. 4.1 kita akan belajar mengenai simbol bahan dalam lukisan bangunan. Alright. So ini adalah contoh lukisan bangunan. Okey. So dia ada banyak-banyak simbol. Tengok tu W1, W2, apa itu W2, ni D ni apa, mewakili apa. So dalam lukisan bangunan inilah yang kita akan belajar secara kasarnya lah. Okey, seterusnya kita dalam simbol, kita ada beberapa jenis simbol. Okey, sebenarnya kita ada, kita akan baca 3 jenis simbol. Simbol bahan binaan, simbol perpaipan dan simbol elektrik. Okey, sebenarnya Afiq, dia ada banyak ni simbol bahan, simbol perpaipan dan simbol elektrik. Sebab itulah pelajar-pelajar, cikgu cakap kalau kita tak kenal maka tak cintalah kan. Ya, betul. So kita kena kenal dulu apakah ini bahan binaan, simbol bahan binaan, simbol perpaipan dan simbol elektrik. Sebab walaupun kita belajar mengenai cara buat bangunan, tapi sebuah bangunan tak lengkap kalau tak ada paip dan elektrik. Betul. Sebab itulah kita kena belajar paip dan elektrik juga. Okay. Kalau kita nak jadi kontraktor kan, macam Perin cakap tadi, kita mesti tahu bila pelanggan bagi kita plan, so kita tahu kita nak buat apa dan di mana. Okay. Kita nak guna mozaik jenis apa, kita nak guna nak letak kipas di mana, kipas jenis apa, dan kita nak letak bathtub tu dekat mana, jenis mana, besar mana. Sebab itulah dalam bahan lukisan bangunan ni, itu yang kita akan belajar dan pelajar kena tahu. Tengok
Tahu dah apa. Ha, sampai tahap tu. Faham. Ha, sampai tahap tu, okey? Okey, okey. Alright. Okey, seterusnya. Ha ni. Yang pertama, boleh rujuk buku teks muka surat 97 sehingga 101. Banyak kan? Banyak. 97 sehingga 101. Buat muka surat untuk tu. Ya, muka surat tu. Untuk kita belajar piawai untuk bahan binaan. Ha, bahan binaan. Okey, contohnya. Contoh ini cikgu baru letak 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya saya rasa dia ada dalam 42 simbol. 42 simbol? Ya, 42 simbol. Keseluruhan. Okay. Ya, okey. Cikgu baru letak 5 kan? Kalau letak banyak, macam banyak pula kan? Okey, so kat sini kita kena tengok. Kalau kita tengok simbol ni, kita tahu apakah dia. Siapa tahap macam tu, Afiq? Ya. Ha, makanya para pelajar, kita kena tengok, tahu. Tengok, tahu. Ah, tak bolehlah kita baru nak buka buku masa exam. Tak boleh kan? Ya, betul. So, ini semua contoh pintu. Pintu berinsel. Pintu berinsel. Ya. Pintu berinsel dua. Dua. Tapi tengah tak ada apa-apa. So, ini pintu sliding satu. Ini pintu sliding dua. Ini pintu sliding tiga. Dan dia ada simbol-simbol yang tertentu. Okey, kena hafal. Baik. Tak boleh tidak pelajar kena ingat. Okey, lepas tu kita tengok dia ada lukisan pelan, lukisan pandangan, ha, lukisan keratan tak ada kat sini. So lukisan pelan walaupun perkara yang sama tapi simbol dia berbeza. Ha, macam tu. Okey, faham, faham, saya boleh faham. Okey, faham. Insya-Allah. Okey, harap-harap pelajar saya pun boleh faham. Boleh. Tapi benda ni sebab dia banyak kita kena start belajar pada sekarang lah. Maybe dalam satu hari ingat 5 ke? Ya, ha, boleh. Satu hari ingat 5 pelajar. Sampai SPM dah banyak dah kita ingat tu. Ya, sebab keseluruhan 42 kan. Ya, ini tak baru sama. Satu jenis simbol. Baik. Okay. So pelajar boleh rujuk buku surat, buku teks muka surat 97 sehingga 101 Satu. Untuk tahu keseluruhan jenis simbol ni. Simbol piawai bahan binaan dan kelengkapan seni bina. Okey, seterusnya kita pergi pula pada simbol piawai perpaipan. Okey. Di buku teks, simbol ni daripada muka surat 101 dan 102, saya rasa dia ada 18 item. 18. Okey. Arah aliran. Arah aliran apa? Simbol dia. Ini simbol arrow ni. Arah aliran air lah. Okey. Lepas tu diameter. Okey, diameter apa? Diameter pipe yang kita gunakan. Injak berbola, injak berbola, injak. Dalam bahasa Inggeris adalah valve, okey? Valve berbola. So, kita boleh apakah kunci pipe punya simbol? Pipe air panas kalau rumah kita ataupun hotel yang ada sistem air panas, inilah dia punya simbol. Okey. Simbol ni nak tak nak semua kena ingat. Untuk perpaipan ada sikit je. 18. Ada 15. 18. Boleh. Kalau cikgu satu hari 5, 3 hari dah settle kot. 3 hari dah boleh ingat. Ha, okay, kan? Nah, satu hari 5 kena ingat. Okey. Seterusnya. Simbol piawai yang seterusnya adalah elektrik. Ah, ni Afiq punya kegemaran kan. Okey. Okey. Ini adalah simbol piawai yang cikgu letak ni hanyalah lampu saja. Tengok ni. Lampu pendek floor bagaimana? Lampu pendek floor berkembang macam mana? Lampu pendek floor dinding bagaimana? Rupanya hampir sama tetapi berbeza. Kalau kita jadi kontraktor, benda ni kita kena tahu. Okey, jangan pelanggan minta yang lain, kita provide perkara yang lain. Okey. So, ada lampu pendek floor bulat. Okey, ada banyak lagi lampu simbol piawai bagi kelengkapan elektrik ni, pelajar-pelajar boleh rujuk muka surat 102 dan 104. Murtada, kalau tengok buku teks ada berapa, Murtada? Simbol elektrik ni ada 40. Ada berapa, Murtada? Ada 48, simbol betul, Murtada? Elektrik. Simbol elektrik ada berapa 42. Semua? Ada berapa? 42. 42. Okey, maksudnya Murtada dan pelajar yang lain semua kena hafal lah Okey, kena hafal dia punya berapa banyak tu. 42 tadi 45, 18 banyak juga tu banyak kan. Banyak tu nak kena ingat tu. So kena workout daripada sekarang lah. Boleh, insya-Allah. Okey. Ha, para pelajar.
So, kita ada soalan kat sini. Ah, ni senang je ni, kan? Ah, boleh buka muka teks, muka surat 97 hingga 101. Okey, raja di bawah menunjukkan simbol piawai bahan binaan dan kelengkapan seni bina. Okey, para pelajar. Padankan simbol-simbol itu dengan menulis A, B dan C pada petak jawapan yang disediakan. Boleh saya tahu Zulaika? Okey, silakan Zulaika. Zulaika, boleh bagi jawapan dapur tu yang mana eh? Dapur simbol yang mana? Dapur simbol yang mana Zulaika? Simbol A, B ataupun C? Ha, dapur, dapur. Nampak tak Zulaika? Ke ada orang lain nak jawab? Ke ada lain yang boleh cuba? Ya. Yeah. Okey, okay, siapa tu? Ronali. Saya cikgu. B cikgu. B kan? Idlan. Oh. Zulaika ke? Oh, semua nak jawab semua ni. Alah, kembang hati cikgu. Zulaika. Okey, Zulaika, dapur yang mana satu Zulaika? B, B. 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 Alhamdulillah. Okey. Okey, kemasan dinding yang mana satu? A. Yang mana Zulaika? Ya? Aiman. Siapa jawab tadi tu? Aiman. A. A. Kemasan dinding is A. Alhamdulillah. Betul eh? Okey. Pintu gelangsa kembar tiga? C. Siapa nak jawab? Idlan jawab C, cikgu. Enggak, mestilah C kan. Ya, tiga itu okay, je. Okey, okey. Alright. So, soalan macam ni, Afiq dan para pelajar, memang nak tak nak, memang kena hafal. Baik. Betul kan? Betul, betul kan, Afiq? Betul. Sebab kalau tak kita tengok blank sajalah, kita tak tahu apa yang kita tengok tu. Okey. Sama ada dia ni lampu ke, ni apa benda ni macam pizza ke, apa benda ni jerawat ke apa kan. Okey. So, kita kena tahu. Ini apa, ini apa, ini apa. Alhamdulillah. So para pelajar untuk soalan yang pertama pas semuanya. Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Aha. Kalau soalan macam gini, dia hanya bagi what it is and then pelajar tulis apa dia. Dan bila masuk kepada plan, apakah ni? Okey. D2 ni. Satu. D2. W3. Tadi kalau macam gini nampak senang sebab dia sebiji kan? Sebiji, sebiji, sebiji. Senang betul? Ya. Bila dia jadi macam gini, apakah dia? D1 apa dia? W2 apa dia? Okey. Boleh tak kalau saya nak dapatkan jawapan untuk D1 yang paling senang lah. D1, D1. D1 tu apa? Siapa nak jawab? Siapa? Yang fitur tu pintu je. D is for door, right? Okey, siapa nak jawab? Boleh tak kalau saya suruh Prem jawab untuk D1 apa, Prem? Pintu berengsel tanpa jenang tengah. Pintu berengsel tanpa jenang tengah. Okey, okay. Pintu bagus. Ha, okey. Pintu berengsel tanpa jenang tengah. Okey, tanpa jenang tengah. Alhamdulillah. Ha. Okey, ni maksudnya pintu yang buka dua itulah cikgu yeah, kan. Nak buka ha, boleh betul. Buka luas. Ya, betul. Dia punya answer kat tepi. Yeah. Okey. Untuk W3, boleh bagi tahu cikgu apakah W3? Ronali? Tingkap apa ni? Ni tingkap kan? Window, tingkap. Tingkap apa ni? Ronali? Tak cikgu, saya tak nampak cikgu. Tingkap RAM. Tingkap RAM? Ha. Tingkap RAM kaca lela ras. Apa? Idlan. Apa ya Idlan? Tingkap RAM kaca boleh laras. Ya, tingkap RAM kaca boleh laras. Ya. Tingkap RAM kaca boleh laras ni adalah panggilan dia, panggilan kita tingkap nako. Tingkap nako. Baik. Nama panjang kan? Tingkap RAM kaca boleh laras. Ni kebaca kita. Tingkap nako. Tapi jangan cakap tingkap nako dalam exam. Okey, tingkap RAM kaca boleh laras sebab nama ni adalah nama yang standard ya Afiq eh. Okey, nama dia nama yang standard, bukan nama manja-manja macam itulah kan. Nama standard. So kita kena ikut nama standard dia. Okey, alright. Kita pergi pula yang seterusnya. Ni senang. Ha. Okey, ini adalah pelan untuk bilik mandi.
Okey. Oh. Boleh tengok muka surat 110 eh, kalau siapa-siapa yang tak nampak. Muka surat 110. Okey, boleh bagi tahu cikgu D itu apa? D. D. Murtada lah, Murtada. D itu apa ya, Murtada? Murtada ya, nampak tak? Muka surat 110. Buku teks. Okey, buka 110, Murtada. D juga. D, ni. Jumpa tak? Ada orang lain nak bantu, Aiman? Aiman nak cuba? Aiman nak cuba D tu apa? Tak dapat juga. Zena macam Zulaika je tu. Zulaika apa D, Zulaika? Ya? Lagi sekali. Pancuran mandian. Ya, terima kasih Zura. Zulaika, pancuran mandian. Dan bahasa Inggeris dia shower. Okey, pancuran mandian. Rupanya tapi kita sebagai kontraktor kena tahu. Pelanggan nak pancuran kat sini. Okey, so dia kena ada. Baik. Alright, yang paling senang lah cikgu bagi. B, boy. Untuk boy, boleh saya tahu. Idelan, boleh bagi jawapan untuk B. B, cikgu. B tu apa ya? Tandas duduk. Ya, senang ni. Tandas duduk. Mangkuk tandas lah. Tapi tandas duduk. Okay. Ya, tandas duduk. Sebab tandas ada dua, Fik. Satu tandas cangkung, satu tandas, tandas duduk. Ya, betul. So, kontraktor, kita nak buat bila air mandi. Dia punya pelanggan nak tandas duduk kat sini. Okey, satu. Okey, Satsi bagi, biar cikgu lah bagi jawapan. Nama dia besin kan? A adalah pintu berengsel. Buka kiri, okay? Buka atau buka kanan. Okey. Okey. Soalan macam ini, kena ingat simbol. Boleh. Alright. Kena ingat simbol. Ini senang ni sebab kita jumpa hari-hari. Ya, yeah, betul. Yang susahnya injap lah apa tu kan. Benda yang kita tak jumpa hari-hari. Okey, ini satu je cikgu tanya. Namakan bahagian berlabel D4. D ni stand untuk door. So, ni pintu apa ni? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Pintu jenis apa? Pintu gelangsa tunggal. Ramai jawab. Pintu gelangsa tunggal. Pintu gelangsa tu maksudnya sliding door lah. Sliding door. Yes. Tunggal ni maksudnya ada satu je. Macam tu. Jadi dia ada pintu gelangsa satu, satu, dua, tiga. Ya. Okey. So memang kena hafal dia punya simbol. Simbol. Kena. Nak tak nak memang kena hafal. Yeah. Ya, Afiq dan para pelajar yang lain. Okay. Saya okey kalau dia bagi benda yang senang. Pintu, tingkap, shower, biasa cuci tangan. Benda yang simple. Kalau dia letak benda yang kita tak pernah nampak. Contohnya, injap air. Yeah. Lepas tu Swiss dekat dinding tu ada berapa banyak jenis. Itu jarang kita nampak. Betul. So, itu nanti kita tak ingat. Okay, so, pelajar, play safe. Kita hafal semua. Okey. Alright. So kita ini cikgu anggap para pelajar ada buku teks. Ada berapa tadi? 42, 48 dengan 18. Boleh cuba ingat start daripada sekarang dan by SPM insya-Allah kita dah ingat semua. Okey. Ni memang kena dia kita tak boleh tiba-tiba ingat separuh. Nanti dalam exam yang tak kita tak hafal itulah dia keluar. Takut juga tu cikgu. Itu sakit hati kan. Ya, yeah, betul. Okay. So memang kena ingat. Dia tak ada tips lain. Dia kena ingat. Okey. Alright. Seterusnya, kita pergi pula kepada 4.2 iaitu plan lantai dan skala. Bila kita belajar pasal lukisan, Afiq, lukisan bangunan lah. Nak tak nak, kita memang kena belajar pasal skala. Okey. Sekarang ni pelan lantai dan skala tu dia macam adik-beradik. Tak boleh belajar pelan lantai tanpa skala. Tanpa skala. Tak boleh. Dia mesti ada. Okey. So, kita pergi dulu. Apakah itu pelan lantai? Pelan lantai ini adalah definasi ni. Ini definasi ya. Para pelajar, definasi kena ingat. Kena faham dan kena ingat. Okey. Susun atau ruang bangunan yang menunjukkan kedudukan butiran. Butiran tu apa? Yang kita belajar tadi itulah. Details tu. Kedudukan dia kat mana? Jangan nanti rumah tu ada tiga bilik air. Dia nak
dia nak bathtub dekat bilik air satu. Kita kontraktor tak reti baca buat bathtub kat bilik air tiga. Tak boleh. Baik. Sebab dia menunjukkan kedudukan di mana pelanggan nak butiran tu berada. So namanya adalah pelan lantai. Okey. So pelan lantai juga dia menunjukkan kedudukan binaan. Maksudnya dinding kat mana, tembok, ruang bukaan, pintu dan tingkap tu di mana kedudukan dia. Yeah. Okey. Lepas tu dia juga menunjukkan jenis kemasan lantai. Maksudnya sama ada pelanggan nak pakai juben, mozaik dan lain-lain. Walaupun dia macam sama, dia berbeza. Okay, pelajar dan semua ni ada simbol yang berbeza. Beza. Okey. So kena ingat. Kalau kita pelanggan nak juben kat bilik air, kita pasang mozaik. Datang pelanggan suruh buka balik kan. Benda so, dah pasang tak boleh buka. Tak boleh. Tak boleh kan. Yeah. Okey. Nanti kita sebagai kontraktor rugilah. Kita kena tanggung kos tu kan. So sebab tu kita kena tahu apakah simbol-simbol ni dan di mana. So kita kena pandai baca pelan lantai. Dan nama setiap ruang tu kita tahu. Bilik air satu, bilik air dua, bilik stor, ruang makan. So kita kena tahu nama ruang. Ukuran dari mesin ini sangat penting. Berapa besar ruang tu kita nak buat. Dia nak bilik besar, kita buat bilik kecil. Tak boleh. Yeah. Okay, kita kena tahu. Dan kita boleh baca dalam pelan lantai. Dan pelan lantai juga akan menunjukkan garisan bumbung dan garisan longkang. Kat mana bumbung dan kat mana longkang. Okey. Aha. So para pelajar dah tahu ini adalah pelan lantai definisi dia. Definisi ni. Okey, penting ni definisi ni. Ada sebablah kenapa cikgu cakap penting tu kan? Penting definisi ni dan apakah kepentingan dan tujuan kita buat pelan lantai. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh pelan lantai. Okey, para pelajar boleh buka muka surat 109 untuk tengok pelan lantai ni. Contoh pelan lantai ni. Boleh tengok sekarang. Pelan lantai mesti ada dimensi. Dimensi tu ukuran. 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 Setiap ruang ni ada ukuran dia. Okey. Setiap ruang ada nama dia. Okey, nama dia. Okey. Dan setiap ruang dia ada butiran dia tadi Afiq. Yep. Pintu ni jenis apa? Pintu ni jenis apa? Bila sampai bilik mandi, oh dia ada bilik mandi satu dan dua. Bilik mandi satu ada apa? Bilik mandi dua ada apa? Itulah namanya pelan lantai. Pelan lantai. Okey, setakat ni pelajar ada soalan nak tanya cikgu? Cikgu je tanya soalan ni. Ada apa-apa soalan tak? Ada soalan tak Murtada? Zulaika? Tak ada. Semua okey ngam Okey, semua okey cikgu. Right, inilah bila kita tengok sebagai pelajar pembinaan, kita kena tahu oh inilah skala, inilah pelan lantai. Tengok tahu. Tadi macam kita tengok, oi ini Afiq ni macam tu. Iyalah. Tak payah saya Afiq tak payah kan. Tapi ini je kita dah tahu dah ni. Ini pelan rumah tahu, ni. Pelan lantai. Ada bilik. Ada store. Ya, dia menunjukkan ukuran nama bilik dan nama ruang dan juga butiran. Kalau lebih detail, dia ada di mana kedudukan bumbung dan kedudukan longkang juga. Ya, betul. Kalau lebih detail. Okey, setakat ni okey para pelajar? Okey. Semua pelajar okey? Okey. Hoi, ngam pelajar cikgu aku Iman ni. Okey, memang okey. Okey, okey, memang okey. Okey. Alright. So, Pas, tadi kita belajar pasal pelan lantai. What is pelan lantai? Now is what is skala? Okey, apa tu skala? Skala digunakan pada lukisan, maksudnya lukisan lukisan pelan lantai tadi lah untuk mewakili ukuran sebenar. Pada objek. Senang macam ni. Afiq pernah terfikir tak? Kalau kita nak buat satu shopping kompleks besar, betul? Tapi macam mana kita nak masukkan detail shopping kompleks yang besar tu dalam sekeping kertas? Oh, mengikut skala lah. Itulah dia kegunaan. Itulah takkan kita nak bentang sebesar, sebesar bangunan itu juga? Takkanlah kita nak melukis dengan
kertas yang besar sebesar shopping kompleks tu, betul? Ya, betul. Ha, maksudnya skala tu kita gunakan untuk sama ada kita membesar atau selalunya mengecikkan bangunan tu dalam sekeping kertas. Sama ada kertas tu saiz A0 atau A1, tapi dia mesti muat dalam sekeping kertas. Okey, itu secara mudahnya lah. Ya, yeah, faham. Okey. Nis skala dinyatakan dalam bentuk nisbah atau perkadaran. Okey. Kalau kita tengok nisbah tu satu-satu, dia bermaksud apa? 1 mm pada lukisan bersamaan dengan 1 mm pada objek sebenar. Satu-satu tu maksudnya sama. Satu-satu. Ya. Kalau 1/100, 1 mm pada lukisan bersamaan dengan 100 mm pada objek sebenar. Ha, ni ada susah sikit nak faham, betul tak Zulaika? Susah nak faham ke, Zulaika? Ada susah sikit nak faham ke, Zulaika? Ha, Ronaldi okey, ada susah sikit nak faham? Okey, 1/100 dengan 1/1. Maksudnya 1 mm pada lukisan bersamaan dengan 100 mm pada objek sebenar. Okey. Nanti cikgu terangkan dengan lukisan lagi nampak lagi senang kot. Ya. Yeah. Skala yang biasa digunakan adalah 1/20, 1/50, 1/100, 1/200, 1/500 dan 1/1000. Kita boleh buat ni semua. Skala ni menggunakan pembaris skala. Okey, tapi cikgu tak bawa lah pembaris skala hari ni. Yeah. Okey. Alright. So, skala dan pelan lantai. Okay, jom kita tengok apakah maksud cikgu tadi. Okey, jadi cikgu, kita nak tengok. Kita akan sambung lagi selepas ini, cikgu. Boleh. Okey, jadi Afi harap pelajar-pelajar di rumah pun boleh berehat terlebih dahulu. Jangan ke mana-mana sebab kita akan sambung selepas ini dengan cikgu Akmal. Dan kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP ya adik-adik. Gunakan hand sanitizer, pelitup muka jangan lupa. Dan apa paling penting, jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Okey? Baiklah, mari kita sambung sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Akmal. Silakan Cikgu. Okey, so para pelajar, welcome back. Okey. Alright, so tadi kita dah belajar what is pelan lantai. Buat skala secara definasi dia dan juga dia punya skala biasa yang digunakan. Alright. So, jom kita pergi tengok apakah dia kegunaan skala dalam pelan bangunan. Okey. First, cikgu nak tengok ini adalah pelan lantai sebuah rumah kediaman lah. Okey, kat sini kita nampak ada nama-nama ruang. Cuma dia tak nak letak dimensi kat sini sebab mungkin tak nak cluttered sangat lah kan. Yeah. Okey, yang kat sini ditambah adalah bumbung. Ini cikgu cakap tadi kedudukan bumbung ni yang dia punya dot-dot ni. Garisan putus-putus ni adalah dia punya bumbung, kedudukan bumbung. Okey, tapi yang menarik perhatian pelajar adalah cuba tengok skala ni. Skala ni adalah 1/50, yang ini adalah 1/100. Ini adalah bilik tidur satu, which is here. Bilik tidur satu, which is here. Bermaksud, kalau skala tu lebih kecil nombor dia. Satu nisbah 50. Dia zoom in ke dia zoom out? Oh, susah soalan cikgu eh. Adakah bila ni 1/100. 1/100 nombor dia besar, betul? 100. Betul. Ini 50 kecil. Alright. So, bila skala dia lebih kecil daripada skala asal, dia akan jadi zoom in ke zoom out? Ha, dia membesar ke mengecil? Okey. Siapa nak cuba? Prem, boleh jawab soalan cikgu tak? Prem. Ya? Dia mengecil ke membesar? Zoom in ke zoom out, Prem? Ha. Bila skala dia nombor kecil? Dia zoom.
Dia zoom. Zoom? Dia mengecil ke membesar? Siapa nak jawab? Zulaika ke? Murtada ke? Zoom in lah. Ya? Zoom in. Zoom dia, in. Dia membesar. Membesar. Maksudnya? Yeah. Dia membesar. Membesar. Membesar is zoom in, right? Ah, yeah, yes. Betul. Okay. So, kita besarkan certain ruang tu untuk memberikan gambaran yang lebih jelas apa yang ada dalam ruang tersebut. Okey, ini ada satu simbol ni. Simbol apa ni? Nampak macam hashtag yang banyak. Tapi ini sebenarnya simbol. Yeah, okey. Right? So dia nak bagi tahu bahawa di bilik tidur ni ada ni apa ni, simbol apa ni? Siapa boleh bagi tahu, cikgu? Siapa bagi tahu? Ya, Jubin. Jubin. Ya, yeah, Jubin dalam bahasa Inggerisnya adalah tiles. Okey. Maksudnya di lantai bilik tidur satu, pelanggan nak kita pasang tiles. Okey. Sebab itulah kita dalam skala ni kita menggunakan skala yang sesuai untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap ruang-ruang tersebut. Okey, inilah kegunaan skala. Okey. Okey, kita tak boleh nak takkan satu bilik tidur ni banyak kertas nak lukis. No. So, kita jadikan dia dalam satu kertas dan bila kita perlukan dia, kita besarkan dia. Oh, macam tu. Okey. Nanti bila jadi kontraktor, pelajar-pelajar boleh baca semua ni apa yang dia nak dalam setiap ruang. Yeah. Okey, pelajar faham kan kat ini? Zulaika okey, faham? Okey, semua okey. Afiq faham? Faham, Azim faham. Okey, Afiq faham, okey. Alright. So kat sini inilah kegunaan skala. Alright. So cikgu recap 120, 150, 100. Manakah lukisan yang paling besar? Ha, 120. Soalan trik. 120. 120, 150, 100. Lukisan mana yang lebih besar? Zulaika. Aiman. Ronaldi. 120. Ya, betul. Siapa yang cakap tu? 120 Murtada ke? Siapa? Aiman ke Murtada? Aiman. Itu tepuk mulut ni tu kan. Aiman rasanya, okay. Aiman. So, 120 adalah lukisan yang paling besar. Yeah. Zoom out. Okay. So, kita pergi kepada... Okay, dah faham eh? So, kita bila terangkan dengan lukisan, lebih faham lah, Afiq. Ya, yeah, betul. Okay. Ini bukan hashtag. Ini adalah... Jubin. Dia adalah ada simbol. Right. Simbol. Simbol. Okay, simbol. So, pelajar tahu apakah dia simbol. Seterusnya, apa tu juga cakap tadi? Definasi kena hafal, dek. Bila ada nama definasi, mesti hafal, mesti tahu apakah definasi. So, boleh bagi tahu cikgu antara yang berikut. Manakah definasi pelan lantai? Okey, saya diam cikgu. Okey, saya tertunjuk jawapan cikgu. Okay, di manakah apakah definasi pelan lantai? Boleh bagi tahu cikgu, Aiman, Ronaldi? Okay. Prem? Prem? A. A. Ha, manakah definasi pelan lantai? Pelan lantai. Definasi ni frame ada, kita tak boleh ubah-ubah ya frame eh. Bukan apa yang kita nampak tau. Okey, Prem tak jawab lagi. Tadi Aiman cuba jawab A. Prem? Jawapan Prem? Prem, apa dia? Mana kita nak tengok definisi pelan lantai dalam buku teks? Ha, ada dalam buku teks tu. Keyword dia apa? Zulaika okay, boleh? Okey, Zulaika siapa lagi nak cuba? Idlan macam okey tu. Idlan okey, Idlan. Okey, Idlan nak cuba. Cikgu. Saya cuba, cikgu. Boleh. Apa kata apa dia? Si, cikgu. Oh, alhamdulillah. Ya, betul. Betul. Dia kena ingat keyword. Betul. Terima kasih, Afiq. Okey. Yeah. Lukisan susu atur ruang bangunan yang menunjukkan kedudukan butiran. Ruang bangunan. Okey. Prem, siapa tadi yang jawab A? Walaupun kita nampak pelan lantai tu daripada atas, tapi ini bukan dia punya definisi sebenar. Okey, definisi sebenar adalah kita kena ada term-term yang khas untuk perkara tersebutlah. Okey, this is which is ruang bangunan dan juga kedudukan butiran. Alhamdulillah, terima kasih Murtada. Senang hati cikgu. Cikgu pun senang hati. Dia dah tunjuk jawapan tadi dia cakap lawak. Jangan bagi tahu jawapan tapi. Alright. Kat sini. Ini adalah yang the trick sikit untuk pelajar.
So pelajar boleh buka muka surat 109. Boleh buka muka surat 109 buku teks untuk dapatkan lukisan ni, eh. Okey, saya tampak, takut kamu tak nampak. Okey. So inilah pelan lantai yang tadi dah sebenarnya. Yep. Soalan yang sama. Okey. Boleh tak? Ha, ini dia nak test pelajar untuk baca dimensi. Baca dia punya ukuran. Okey pelajar. So tengok sini, eh. Dalam pelan lantai, dia punya ukuran ni, dia macam nombor dia macam banyak. Tiga, alamak. Okey. Klik dia mana-mana. Alhamdulillah. Okey. Okay. Alright. So kat sini 3, 9, 6, 3. Ini adalah dalam milimeter. Alright. Tapi untuk kita luas pelan, luas ruang, kita kena tukar ataupun convertkan dia kepada meter. Afiq. So, 3963 mm kita nak tukarkan kepada meter, kita kena bagi berapa? Murtada, macam Murtada je tak? Aiman, kita nak tukarkan milimeter kepada meter, kita kena bagi berapa? 100. Seribu. Seribu, Aiman. Yeah. Okey. So, ini jadikan, kalau kat sini panjang dia jadi 3.963. Okey, tips seterusnya. Jangan tulis 3.9 je, eh. Salin semua tu. 3.963 meter. Ha, macam tu. Faham semua? Faham? Okay. Semua? Soalan saya tanya sekali lagi. Untuk tukarkan milimeter kepada meter, kena bagi berapa pelajar? 1,000. Ni kena ingatlah. Okey, senang je kan? Bagi pada 1,000. Tips yang kedua, tekan kalkulator betul-betul. Nanti salah. InsyaAllah betul. Jangan bagi 100 je, tetap salah. Bagi, bukan darab. Okey. Okay. Bagi 1,000 dapat 3963. Kenapa cikgu ajar ni? Sebab untuk soalan yang seterusnya, dia nak kira, dia minta pelajar untuk kirakan luas bangunan berdasarkan pelan lantai ini dalam meter. Nampak? Ha, dalam meter. So, para pelajar, boleh tak ada buku teks kan semua? Dekat muka surat 109 tu, saya nak Aiman kirakan bilik luas lantai bilik utama. Prem, bilik tiga. Ni Aiman, nanti saya lupa. Okay. Ni Prem. Okey. Ruang keluarga, saya nak Ronali. Bilik air dua, Idlan ada. So, Idlan? Idlan ada. Okey, Idlan kat sini. Murtada dengan Zulaika, next question lah kan? Okey, stand by okay, untuk next question. Okey, baik cikgu. Jadi sementara kita tunggu jawapan daripada mereka, ya, kita berehat terlebih dahulu. Boleh. Jadi kita berehat terlebih dahulu. Adik-adik di rumah jangan ke mana-mana. Kita sambung lagi untuk subjek pembinaan domestik. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2021. Ha, jadi macam biasa Afi nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP, okey? Baiklah, sekarang ni kita masih lagi bersama dengan Cikgu Akmal untuk sambung sesi pelajaran kita tambah masa. Silakan Cikgu. Okey. Okey. Okey, para pelajar. Okey, tadi kita nak suruh pelajar apa kira luas berdasarkan pelan lantai ni kan? So, bilik utama boleh sedapatkan jawapan? Aiman. Berapa jawapan Aiman? 21.74. Kuat sikit sayang. 21.74. Berapa? 21.74. 21.74. Betul ni Aiman? Ya. Yeah. Betul ni? Macam ni? Betul cikgu tunjuk ni? 21.74. Betul tak? Betul. Okey. Okay. Bilik 3, Prem. Okey, Prem. Prem. Berapakah jawapan Prem? Oh, Prem tak ada?
Oh, prem ada. Berapa prem? Boleh prem? Berapa jawapan prem? Kejap cikgu. 65? Tak dengar. Oh, tak dengar, tak dengar prem. Ke prem baru nak kira prem. Okey, kita okey, pergi dulu. Kembali kepada Ronali. Oh, prem dapat. Cikgu. 4.267. Berapa? 4.260. Okey, macam ni, Prem. Betul. 4.260. Nanti dulu. Okey, ruang keluarga. Ronali, boleh cakap kuat sikit sayang untuk berapakah saiz luas untuk ruang keluarga? 37.95. 37.95. Okey, ini cikgu tak cek ya. Kamu cek sendiri. InsyaAllah betul. Baik. Bilik air untuk Idlan. Kuat sikit, Idlan. Berapa, Idlan? 4.46. 4.46. Okey. Alright. Sebenarnya, Afiq, untuk soalan macam ini, dia bergantung kepada kemahiran pelajar. Satu, untuk baca dia punya. Saya rasa tak ada masalah lah. Mm-hmm. Okey. Kemudian, kemahiran kedua adalah untuk menukarkan dia kepada meter. Mm-hmm. Kemudian, yang ketiga adalah untuk mendarabkan dia lah. Berapa dia punya luas tu. Okey. Mm-hmm. Tetapi satu kelemahan pelajar kita ataupun benda yang saya cikgu selalu cakap pada pelajar, tekan kereta, betul? Betul. Sebenarnya kemahiran ni dia orang tahu, tak ada masalah. Mm-hmm. Cuma kecuaian dalam menekan kereta, excited ni. Sebab dia tekan tu. Okey. Para pelajar, okey, ini adalah contoh soalan. Okey, untuk kamu punya pelan lantai. Pelan lantai ini satu, dua. Satu, dia baca simbol. Nombor tiga, nombor dua adalah dia punya luas. Mm-hmm. Dua. Okey, yang cikgu boleh tolong adalah ajar kamu macam mana nak kasih dia dapatkan luas tu lah. Dapatkan luas. Okay, tapi kalau untuk membaca simbol, cikgu tak boleh tolong. Betul? Cikgu hanya boleh suruh pelatih tu, bagi pelajar tolong ingatkan macam mana kamu nak, macam mana kamu nak ingat dia punya simbol. Contohnya, okay, ini adalah untuk pipe. Ini adalah untuk elektrik. Itu je yang boleh cikgu tolong. Sebenarnya, dia kena tolong diri sendiri, kan, betul, Afiq? Maksudnya, skill untuk mengingat skill tu. Simbol tu terserah kepada pelajar masing-masing. Ya, lah. Betul. Alright. So, pelajar, apa yang cikgu nak kat sini adalah kamu tolong hafal yang cikgu awal mula tadi. Ni. Inilah ibu segalanya ini. Baik. Simbol ada tiga jenis simbol tu. Tengok tahu Afiq. Oh, tengok Zuleika tahu. Macam susah sampai tahap macam tu eh. Sampai tahap ada jambul Afiq ni. Tengok ini Swiss. Tengok ini pintu. Sampai tahap macam tu. Barulah kamu boleh belajar dan skor untuk modul 4 ni. Okey. Kemarahan yang seterusnya mengira tu, tu senanglah mengira, cumanya jangan cuai untuk menekan kalkulator. Okey, ada masalah tak para pelajar sekalian? Should be okay kan? Semua okay. InsyaAllah. Okey. Dah selesai semua, cikgu. Alhamdulillah, selesai. Okey, kita nak tak nak kena bersedialah untuk SPM yang akan datang. Yep. Soalan modul 4 ni, ialah batch yang bertuah. Pertama kali awak akan belajar modul ni dalam SPM. Oh. Makanya nak tak nak, cikgu kata kita kena ingat, hafal dan sayang dia. Mm-hmm. Okey, itu apa yang kita kena ada dalam modul 4, pelan bangunan 1. Mm-hmm. Tahun depan ada pelan bangunan 2. Okey. So, kena tackle ni dulu, barulah kita boleh pergi kepada pelan bangunan. Pelan bangunan 2. Okey, baiklah. Jadi itulah dia sesi pembelajaran kita hari ini selesai. Saya nak ucapkan tahniah kepada adik-adik yang sentiasa berada di depan kaca TV dari mula sampailah habis. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Akmal dan juga pelajar dari SMK Bahau semua. Terima kasih semua.
Bye-bye. Okay. Alright, itu saja daripada kami untuk episod kali ini, Road to Success SPM 2021. Saya Afiq Syazwan. Maaf, saya minta maaf kalau ada terkurang ataupun terlebih. Dan kita jumpa lagi di episod seterusnya. Semuanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Bye, pelajar. Bye-bye. Semua bye-bye kat kamera. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu yang mengajar anak saya di sekolah menengah Bahau dalam bidang MBB. MBB ini anak saya berminat dalam semua dalam mata pelajaran. Oleh itu, saya ingin mengingati kepada anak saya jangan abaikan MBB ini, kerana MBB ini amat penting untuk masa depan. Salam sejahtera. Saya abang kepada Prem Kumar. Saya merasa gembira kerana adik saya mengambil subjek MPB Pembina Domestik. Saya tahu adik saya mahu menjadi kontraktor yang berjaya apabila beliau besar nanti. Oleh itu, saya berharap dia boleh belajar bersungguh-sungguh dan berjaya dalam SPM untuk subjek ini dan subjek-subjek yang lain juga, supaya cita-cita dia tercapai. Good luck, Prem. Terima kasih.